Hari ini kita mau belanja. Lihat-lihat pemandangan bawah ya, laut. Ini dari lantai 14 yang saya tinggali. Tuh, suasananya, anginnya semilir. Kita mau menunggu ini. Nah, di bawah rumah apartemen ini ada taman. Ada taman anak-anak untuk bermain. Ini lapangan kecil. Nah, di sini sebelah kanan itu, kalau ke sana itu laut. Kalau kita mau ke sebelah kiri, kita mau ke pasar. Tuh, jalannya seperti lorong di rumah sakit. Ini lapangan basket. Biasanya jam segini itu udah ramai ya, anak-anak bermain latihan basket di sini. Itu sampai malam ramai. Itu apartemen. Ini apartemen blok D yang aku tinggal di situ. Kita turun ke pasar. Pasarnya itu dekat sekali. Di sini itu masih kawasan Kamley House. Sini tempat sampah ya teman-teman, ini biasanya untuk membuangi apa barang-barang yang tidak mau itu ditaruh di situ. Itu ada sofa tuh masih bagus dibuangi. Depan situ lapangan sepak bola. Jam segini udah terik sekali. Ini di sini lagi jam 10. Ini seperti sudah jam 12 siang, guys. Musim panas.
Musim panas sangat panas sekali. Panasnya mencapai 36 derajat. Lapangan sepak bola sangat sepi, nggak ada orang yang main di sini. Kita lanjut ke pasar. Ini jalannya masih di kawasan Kamley House. Tempatnya di sini itu para orang tua itu pada duduk-duduk di situ. Tibalah kita di Chung On Plaza. Kita sampai, ini udah sampai dari rumah, ini dekat sekali ya. Dekat perbelanjaan itu ada Welcome Supermarket. Ini ada toko roti. Kemudian di situ ada Yokpong, toko obat. Di sini toko-toko jajan. Tuh di situ tempat jual-jualan baju. Di sini ada boba. Ini boba atau apa itu namanya kalau di sini? Cincu laija. Nah, kita lanjut jalan ke pasar. Dari mall nih pasarnya itu lurus gandeng. Kita masuk ke pasar desa. Ada toko roti, dan gak tahu kita muter-muter dulu, kita mau beli apa. Ini masih bingung. Sayur, ini sabu, jalan buah, ini ayam, jalan ikan tuh, sop.